Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kicomania, selamat sore. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang. Kali ini saya mau memberi tips cara membedakan burung mantenan gunung dan mantenan kecil ya. Jadi silakan simak sebagai berikut teman-teman. Yang baru bergabung silakan bergabung ya, like, komen, dan subscribe ya. Bantu channel ini agar bisa berkembang ya, agar saya bisa semangat lagi dalam membuat konten ya. Jadi simak sebagai berikut teman-teman, jangan sampai di skip ya. Pertama-tama sebelum kita cara membedakan antara burung mantenan gunung dan mantenan kecil, kita ambil dulu ya sebagai bahan contohnya teman-teman. Ini adalah mantenan kecil ya. Mantenan kecil itu yang jantan itu ya begini teman-teman. Kalau yang betina itu agak keabu-abuan ya, nggak ada dominan hitamnya dan merahnya, cuma hitam aja teman-teman. Juga mantenan itu banyak sekali jenisnya teman-teman. Burung mantenan juga banyak digemari Kicomania ya, karena untuk buat masteran atau buat untuk koleksi rumah teman-teman. Sangat mudah sekali ya untuk cara membedakan antara mantenan gunung dan mantenan kecil teman-teman. Walaupun hampir sama, postur tubuhnya itu enggak sama ya. Kalau mantenan kecil itu ukuran tubuhnya hanya 15 cm ya, sedangkan untuk mantenan besar atau mantenan gunung itu 19 cm sampai 20 cm ya. Burung ini suka bergerombol teman-teman dan suka mencari makanan secara bersama-sama ya. Jadi sebelum teman-teman ingin membuktikan atau ingin tahu cara membedakannya, ini simak sebagai awal ya sampai akhir ya, agar teman-teman tahu ya. Inilah ya ilmunya dari saya untuk perbedaannya yang sangat tepat dan akurat teman-teman. Caranya mudah sekali ya. Kalau burung mantenan kecil itu agak kecil teman-teman. Kalau mantenan gunung atau mantenan Himalaya itu agak besar ya, atau banyak sekali ya, ada mantenan hutan, ada mantenan juga teman-teman. Untuk cara-caranya seperti inilah ya cara membedakannya teman-teman. Untuk mantenan gunung itu lebih besar ya posturnya, untuk mantenan kecil lebih kecil ya. Atau burung mantenan juga disebut sepah gunung atau sepah burung sepah ya. Dan banyak sekali beraneka ragam ya di Indonesia itu, dan juga banyak berbagai jenisnya teman-teman. Burung mantenan juga burung pemakan serangga juga ya. Burung ini mudah beradaptasi dengan lingkungan ya, dan mudah berbunyi teman-teman. Sangat cocok buat masteran para Kicomania ya. Dan itulah ya cara membedakannya ya. Kalau mantenan kecil itu merahnya mendominasi warna hitam juga teman-teman, tapi beda postur ya. Kalau untuk yang mantenan gunung yang besar itu ya berbeda lah ya, walaupun hampir sama warnanya ya. Jadi sepertilah itu teman-teman cara membedakannya antara mantenan gunung dan mantenan kecil ya. Kalau mantenan gunung itu betinanya itu sama-sama merah ya, beda sama di leher. Kalau mantenan kecil itu mendominasi warna keabu-abuan teman-teman. Jadi sangat simpel sekali ya untuk cara membedakannya dan cara agar tidak tertipu dalam memiliki atau membeli teman-teman. Seperti inilah ya, semoga burungnya kedepannya itu bisa lestari teman-teman. Yang baru bergabung silahkan bergabung ya, like, komen, dan subscribe ya, agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik teman-teman. Terima kasih ya telah menonton sampai akhir, dan sampai
tahu cara membedakannya. Jadi seperti itulah ya trik-triknya cara membedakannya teman-teman. Jadi kalau yang cocok buat masteran itu yang besar teman-teman ya, karena yang kecil itu kurang digemari oleh kicau mania ya. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Salam kicau mania, salam dari saya Manuk Tegalan Channel ya. Semoga channel saya ini bisa berkembang dengan baik teman-teman dan bisa bermanfaat bagi semua pemula ya, cara membedakan, cara